told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini lanjut pemasangan tangga, yang mana ini udah jadi ya. Ini tinggal nambahin dudukan, sama tadi ada ngerubah sedikit itu ini. Ini dia terlalu lebar untuk kakinya ini loh. Untuk kakinya ini terlalu lebar, karena ini kan posisinya aku press di kanal. Ini posisinya kan aku pressin ini biar enggak terlalu kelihatan kecil, jadi selisih setengah senti aja dia enggak mau. Koma 5. Ini jarak dudukan ini ya. Ya, ini loh ada di sini dia nanti. Proses polas. Ini yang dibenerin tadi, dan aku mau manjangin tuas personel ya. Ini aku mau nyari bautnya dulu, kalau nggak salah ini baut 14-an, mau aku panjangin sekitar 5 cm lah, biar nanti untuk ngopernya itu lebih kerasa enak, karena kerasa pendek banget. Habis pakai si black strip yang panjang itu, pakai yang kecil rasanya kurang. Pasang sebelah kanan. Ini Mas Kris, dia tele-tele, ditinggal di bengkel sendirian, jadi nggak ada senyum sama sekali dia. Gerar loyo. Udah ketemu baut 14-an pas. Ini tadi udah aku coba ya. Nah, ini nanti bautnya mau aku lapisin ini pakai stainless ini biar kelihatan rapi ya. Nanti kalau cuman kelihatan baut begini tok lah ya, dilihatnya enggak enak. Nanti tak kasih ini. Sambung mur ya. Ini kemarin aku udah sempet cari juga untuk pegangan yang beli jadi itu loh, yang T. Cuman kan kepanjangan dia, panjangnya udah satu jengkal. Itu terus aku cari yang ujungnya bulat pun dia natap di setir, jadi terlalu panjang. Udah akhirnya bikin sendiri wae. Udah menyatu ya ini yang 3. Ya, landep loh, awas loh. Iki kene ganjel apa ya, tak gujengke wis. Utang ya, Mas. Utang ya. Jadi tamburin. Coba pasang tuas personel. Ramot lah an. Gandian ya. Lah mepek dhuwur kuwi weh.
ngepal ini dok. Iya tau, engkau kan ngepal. Wis sabne nek sabet banget ya wis. Terus pasangan. Ambil tutup stainless ono? Heeh. Tak kira-kira mbok unggah kene. Ora. Kedawan anu natap setera. Jangan kenceng, Mas. Ya kok sik wingi meh nek asih mepet nyedak anu. Ketoke. Cewek sahabat, ya berarti semua nak gue. Kalau lagi go, ah langgur plastik loh. Nah semuanya kuees. Sudah. Oh, walau nanti ngasih sidik toh. Iki gaya nenanu bay. Itu setengah bay. Itu setengah, ah wes. Oh, entok iki, pas iki. Ya orang nang iki engko rada munggah sithik ya sak ndure iki sithik. Engko rada munggah sithik. 8 cm kok kira dawan ngetok. Iki engko dilebokne njero kene to? Ora, ora. Gen rada ning dhuwur karet, karete ndak suwak. Oh. 2,5 berarti. Heeh. Ya 8 cm kedawan iki 7,5 7,7 ngono ya. 7,7. Heeh. Gitu kan enak. Nah, dilapisin seperti ini. Rada mendelep sithik engko. Rada mendelep meneh. Ngene. Munggah sithik. Nah, semono kuwi. Diketok sik apa ora? Ya diketok sik to. Garinger. Lah engko ora ngerti ngerah-rah engko ngethok. Oh, ya ora ding wong jero ora ning apa-apane kok ya. Ya wis. Iku kurang kira ono sik to. Oh, ora engko kan kari ngukur dhuwur e. Bang sane kan kuwi munjule pira ngono kene. Iya iya wis. Lah semono kuwi punjule. Sambungan tuas persnelengnya kelar. Ya cuma seperti ini. Ini yang sambungan tiga baut tadi ada di dalam, diumpetin. Semoga aja tambah enak untuk ini ya, untuk persnelengnya lebih ringan yang pasti lebih ringan. Udah sampai di rumah ini ya, kita lihatin untuk hasilnya. Ini untuk hasil tuas persneleng seperti ini. Ini untuk stainless ukuran setengah in kalau nggak salah ya, ini setengah in yang kecil nomor 2. Ini adiknya ini masih ada lagi, ini yang satu jempol. Hasilnya seperti ini. Terus untuk tangga hasilnya ini malah gilap anunya ya, stainlessnya kelihatan bagus, yang lain malah kalah. Tapi memang ini nyicil pernak-perniknya dulu ya. Untuk bak tangga udah jadi, tinggal lanjut di ketean, karena ketean ini juga udah parah ya. Aku liatin untuk ketean itu papan kayunya udah hilang loh, udah lepas. Untuk kemarin pas Mas Wisnu naik, enggak ini. Enggak pegang di situ, diinjek langsung jeprol. Jadi memang ini waktunya harus ganti. Aku pun takut tok naik ke sini, takut. Susah banget tuh aku. Aku naik mau pegangan apa itu susah. Ini mau pijak sini juga enggak enak. Jadi ini tetap harus proses pergantian juga. Cuman ini ngejar waktu, mumpung ada muatan. Itu mau berangkat dulu ya. Besok. Jadi hari ini tadi pasang tangga ini, terus bikin dudukan personel biar lebih panjang, sama habis tapoli juga. Aku nggak kerasa ya, udah 7.500 km ya. Jakarta 2 kali, ke Bali 2 kali. Oke.
tadi sedikit video dari saya, hiburan dari saya, proses pemasangan tangga putus ini. Jarang banget ada yang pakai seperti ini. Ada, tapi jarang, tidak sebanyak yang tangga lurus langsung lempeng sampai atas. Pipa ini juga minta ganti, pipa 1-2 minta ganti, stainless juga. Nanti habis itu kelar baru ngurusin masalah cat ya. Kalau aku cat dulu, terus nanti aku ngurusin pernak-pernik, yang ada nanti malah luka gitu loh, maksudnya catnya seperti di sini. Kalau bak udah aku cat, ini digerinda, dilas lagi, pastinya kan di sininya terlihat ini kebakar. Jadi 2 kali kerja. Ya, ngenanganku ya nanti kalau udah kelar semua baru proses pengecatan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.